Ada orang kata haram solat sunat jika tidak solat qadha. Saya jadi down dan terus berhenti dari solat sunat. Betul ke? Betul. Tapi ada pilihan. Pilihan yang kedua, nak solat sunat sambil-sambil bayar yang qadha. Silakan. Okey? Jangan tinggalkan yang sunat dan jangan tinggalkan yang fardu. Nah, yang sunat itu seperti kopiah, yang fardu itu seperti seluar. Mana yang kita nak, seluar dulu ke pakai kopiah dulu? Seluar dulu, tak ada kopiah, tak ada masalah, kita sanggup pergi kot KL pun apa. Tapi tak ada seluar, jeng. Duduk atas rambut, jeng dah. Tengok tak, dah. Awet lalu, tengok ni, makan tu. Tengok rombek-rombek tu, jeng. Nah, begitulah kalau kita hanya buat yang sunat. Kerana kita berhutang dengan Allah. Sampai masa bulan Ramadan, kita tak puasa. Hutang tak dengan Allah? Hutang. Nah, kita ada duit, sampai masa haji, orang pergi haji, kita tak pergi. Hutang tak dengan Allah? Hutang dengan Allah. Nah, sampai masa bayar zakat, kita tak bayar. Orang lain bayar zakat, hutang tak dengan Allah? Hutang. Sampai masa semayang, kita tinggal. Orang lain semayang, kita hutang dengan Allah. Dalam Sahih Bukhari, fadainallah ahaku ayyukullah. Nabi kata, maka hutang dengan Allah, mustahak dibayar dahulu. Soalan seterusnya.